Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan hari ini saya akan membagikan cara injek di laptop atau PC kalian, baik itu mode SSL, OPPO, atau yang lainnya. Baik itu kartu Axis, XL, Telkomsel, BYU, Indosat maupun Tri, itu bisa semua. Di sini saya mencobanya menggunakan kartu BYU mode SSL paket topping IG atau Instagram yang harganya 5.000 3 GB 1 bulan. Sebelum masuk ke caranya, saya akan kasih tahu alat yang saya. Oke, ini alatnya menggunakan MIFI dari Bolt, tipenya itu MF90. Ini tuh serbaguna, baik jadi modem atau jadi MIFI itu bisa keduanya. Dan harganya itu lumayan murah, harganya itu 100.000. Belinya tuh di Shopee, tapi itu untung-untungan sih, harganya 100.000 itu soal rata-rata di atas 150 atau 150 itu harga rata-ratanya di semua toko online. Dan ini juga bisa di modem menggunakan colokan dari USB, dan itu lupa ada namanya apa dah. Terus ini juga bisa jadi wifi juga bisa, soal ini juga MIFI sih, ya gitulah. Terus ini enaknya itu walaupun enggak ada baterai tapi bisa on 24 jam dengan cara dicolok ya. Dan tentunya ini udah di unlock semua kartu, semua bisa, baik itu Telkomsel ya, semuanya bisa lah intinya. Dan tentunya ini modem atau MIFI udah 4G seharga 100 ribuan. Rata-rata modem itu harganya 300-400 yang udah 4G. Oke, ini saya udah masukkan dan tandanya seperti ini ya. Nah, seperti ini udah connect di laptop kali. Oke, kita lanjut ke cara tutorialnya. Pertama, kalian wajib mendownload aplikasi atau software bernama NetMod. Kita buka ya NetMod-nya. Jangan lupa untuk diinstal ya. Ini aplikasi atau software bernama NetMod, linknya ada di bawah deskripsi YouTube. Habis itu kita lihat dulu ada apa aja sih, bisa buat config, load, save, import, toolnya, HTTP, jitter, settingnya, ininya biarin aja ya, jangan otak-atik. Di sini berhubung saya menggunakan topping IG, berarti ini diganti jadi Instagram ya payloadnya. Instagram seperti ini ya, Instagram. Terus SNI-nya centang, jangan lupa. Jika kalian mode SSL, ganti lagi Instagram. Nah, seperti ini. Listen portnya biarin aja seperti ini, dan jangan lupa klik checklist usi SSL saja. Kalau kalian mode SSL, mode SSL. Terus kalian klik kanan pada mouse kalian, klik add ya. Add, masukin IP kalian, port kalian, username kalian, atau password dan password kalian. Habis itu add. Nah, jangan lupa kalian masukin terlebih dahulu modem kalian. Saya di sini menggunakan biasa MF90, sudah support 4G menggunakan kartu BYU. Kalau sudah connect biasanya ada suara ting tong gitu, atau lihat di sini. Nah, seperti itu suaranya. Masih di mengenali, sabar. Nah, ini udah connect ya. Kita coba untuk browsing ya. Sini saya hanya ada topping Instagram saja. Tuh. Ya sebagai bukti saja, takut hoax atau gimana ya. Tuh, nggak bisa kan? Oke, mari kita lanjut. Kalau sudah settingan seperti ini, klik start untuk memulai.
Nah, tuh, ini tuh tanyanya udah connect. Udah connect. VPN service started. Udah bisa berarti. Nah, mari kita buka YouTube. Misal buka YouTube. Nah, kita buka speed. Berapa speednya? Kita coba ya. Lumayan, tapi tidak secepat menggunakan HP sih injeknya. Apakah pengaruh dari modem ya? Saya nggak tahu juga. Di sini saya menggunakan SSH premium seharga 10.000 satu bulan, server dari Singapura SG. Untuk linknya ada di deskripsi YouTube ya, di bawah ini linknya nih kalau nggak salah, tapi nggak bisa keluar ini. Nggak bisa kayaknya. Nah, bisa tuh. Nah, ini linknya ada di bawah deskripsi YouTube ya, berhubung ini saya udah download. Kita coba download tes speed dari injek menggunakan net mode mode SSL berapa kak? Buset, naik 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 naik. Wah, sabar sabar, naik pak. Wah, nggak naik 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 naik. Nah, speednya ala kadarnya, mentok di 2 MB, stabil di 1 MB biasanya sih, tapi ini oh gini ya, entah kenapa nggak tahu juga malah hilang, malah hilang, kenapa ini? Biasanya sih ini tiba-tiba disconnect sendiri. Kita coba untuk disconnect dulu ya, ini ya stop, kita start lagi. Connect itu server, berarti ini ada yang ngandet nih, batal. Kalau seperti itu berarti Anda harus mencabut modem kalian, terus mengulangi lagi caranya seperti tadi ya. Sekian dulu ya caranya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe video saya. Kalau tidak bermanfaat, jangan subscribe juga nggak apa-apa sih ya. Dan like video saya atau share di sosial media kalian. Kalau banyak kekurangan, mohon maaf.